Evakuasi kita menggunakan troli mengeluarkan si korban itu dari kamar masalahnya, kamar belakang masalahnya. Setelah itu kita keluarkan untuk dievakuasi ke rumah sakit menggunakan mobil truk angkut. Jadi untuk menaikannya kita langsung gotong beramai-ramai dengan anggota seperti itu. Kalau kesulitannya apa bang tadi bang? Kesulitannya sebenarnya karena banyak kerumunan orang. Jadi kita agak kesulitan. Sebenarnya untuk evakuasi itu ya kita bisa bilang susah gampang sih karena kondisi orangnya yang udah lemah. Bang, kenapa masih pakai troli bang? Apa karena berat badannya? Oh, karena berat badannya yang sudah melebihi obesitas. Oh gitu ya? Ya, berapa bang kira-kira bang? Berat badannya? 200 lebih. Ya, bisa kita bilang 200 lebih lah. Berarti ini dibawa kemana bang? Ke RSUD Kota Tangerang. Untuk personel sendiri yang dikerahkan untuk evakuasi malam hari ini, bang? Kalau untuk dari anggota damkar semuanya hampir 30 orang dari mengevakuasi korban sampai mengatur lalin. Berapa jam bang tadi proses evakuasi? Ada sejam.